Kapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto menghadiri acara penandatanganan fakta integritas Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana atau SIPSS di Aula TMC Polda Metro Jaya untuk tahun anggaran 2018. Penandatanganan ini turut dihadiri pula jajaran pejabat Polda Metro Jaya yang menjadi panitia seleksi SIPSS tahun 2018. Brigjen Pol Purwadi berharap nantinya para calon SIPSS tersebut dapat membantu kinerja pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya dalam melakukan tugasnya serta mewujudkan calon polisi yang profesional. Dan Jenderal Bintang 1 itu pun berpesan kepada para panitia untuk tetap teguh prinsip akuntabel, transparan, dan humanis. Laksanakan proses rekrutmen ini sungguh-sungguh dan pegang komitmen fakta integritas dengan sungguh-sungguh. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.